Assalamualaikum guys. Jadi ceritanya ini aku mau nganter saudara-saudara. Mau akan ada acara nikahan ini, nyari seragam. Nah, ini kain-kain. Ini calon mantan, ini juga calon mantan ini. Calon mantannya madang terus sih. Jadi di sini tuh tempatnya buat nyari-nyari bahan kain-kain. Ini ada di Pasar Kliwon Solo. Nah, ini kain-kain banyak banget ini. Yang hobi buat kain-kain, hobi jahit sini seneng banget nih. Nih, bahan perca-perca juga banyak. Yoi. Nah, ini bantal-bantal. Bantal ini pinten, Pak? Apa? Bantal yang ini pinten? Ini sama bantal. Oh. Kain. Tak kira bantal. Oh, gulungan mori ini gitu? Oh, alah. Sorry. Tak kira bantal-bantal pinten. Anu kain mori, wala. Lah. Nah, ini iki piro nang? Iki 3 kilo niku. Oh, ngene iki lho nang ngene. Jadi ini di sini bahannya tuh kiloan, bukan per meter. Super merah. Nih, gudangnya nih. Ini di Pasar Kliwon. Mau beli benang pun juga kiloan. Sini ya lo. Orang-orang Solo yang pada online-an juga ngambilnya sini kebanyakan. Nah. Mantap jaya. Kain potongan 25 kilo. 25.000 per kilo. Thank you.
punjul telu kurang walu. Nah itu ada yang nerjak sampai atas. Tapi ya nggak semua kiloan sih, yang di depan ini itu meteran. Yang kiloan tadi ya, yang belakang tadi mungkin ya, yang depan bagian depan mungkin ada yang kiloan tapi nggak tahu yang mana. Tanya aja sama pegawainya sini. Ini 30 itu apa nggak tahu. Nah. Ya. Ya sorry kalau aku nggak tahu bahan-bahan. Ini tuh namanya toko apa ya? Nggak ada nama nih. Nah ini deket es buah apa ini? Jus buah. Ini Pasar Kliwon. Nah tempatnya kayak gini. Ya ini. Kalau sana itu nanti ada lampu merah. Kalau dari sini loh, dari sini nganan ke itu apa namanya? Oh, kalau kiri ke Rumah Sakit Kustati, kalau nganan ke apa kuwi jenenge? PGS. Sorry. PGS. Ini tokonya deket jam-jam buah opo itu. Jus buah. Ancer-ancernya ini dari Rumah Sakit Kostati ini kan. Ini arah ke utara. Utara ke sini. Nah, terus nanti ada lampu merah ini. Nah, ini tuh lampu merah. Ini lampu merah pertama belok kanan. Nah, ini kanan terus ancer-anceran lagi ada kiri jalan itu ada gedung Siagra ini. Siagra ini. Nah, terus ke kanan lagi. Nah, ini kalau kita buka ininya apa namanya? Jalan raya ini. Nah. Tadi lurus. Terus ya, kira-kira beberapa bangunan lah, beberapa meter lah. Terus nah ini ada, ini ada toko samping jus buah ini. Ini ada jus buah sampingnya ini. Nah, kiri jalan. Pokoknya kiri jalan setelah gedung Siagra tadi lurus ya kira-kira 50 meter lah. Terus nanti ada jus buah pasnya kiri jalan. Nah, ini tempat. Memang enggak ada tulisan tokonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.